vlog kali ni saya nak buat apa review track dekat Temeluh ni lah. Tak tahu track dekat mana, tunggu Abah bawa. Kita bawa jengka, kita ikut geng-geng Temeluh. Sekarang baru sampai dekat rumah Abah di kampung apa ni lah? Kampung Pan Senam. Pan Senam Temeluh. Lepas pada jambatan Temeluh tu, terus lagi lepas Shen ada simpang masuk ke kiri. Ha, situlah kampung dia. So kita dah sampai kat kawasan perumahan Abah. Kita akan kumpul kat sini dan geng-geng jengka akan sampai sebentar lagi. Bulan apa? Ha? Problem ni. Buat apa? Ah, oh, tak pasang tayar, tayar kabel. Oh. Jangan ni tu kena tu. Dia nak ambil balik ah. Balik. Oh, okey. Bon pagi-pagi ride cari nasi lemak sekejap sebelum kita mulakan ride masuk off-road. Okay, so kita dah jumpa kedai nasi lemak sebab kita tak biasa dengan pada kampung ni. Ada banyak tim eh, daripada Rauk, Bera, Jengke, Kuantan eh, Montun pun ada ni dengan Meroket. Meroket pun ada. So far ini hari ada dalam 30 rider yang akan join. Semua berkawan satu satu orang. Hore. Semua berkawan satu satu orang. Hore. Semua berkawan satu satu di diikuti gula batu dan semua berkawan pulang ke busur berjumpa ratu semut. Gembira dan semua berkawan pulang ke busur berjumpa.
Video ganggu gua. Video penuh aksi video. Video high race pocket. Kedian. Nak berhenti tepi. Bagi laluan kat radio belakang. Okey, jalan. Jalan. Nak berhenti tepi, jangan berhenti tengah. Bagi laluan kawan belakang. Tunduk. Tunduk. Kalau tidak terangkat dia lepas. Boleh. Okey, cantik. Umpan lepas ni. Tunduk. Video. Pastikan tunduk, tidak terangkat dari depan. Siapa pakai 29 tu? Tunduk. Tidak terangkat dari depan. Tunduk. Kejap, Ji. Sekejap, tak marah cik lah. Sekejap, semua berkawan satu orang. Masih nak terus lah. Semua berkawan satu orang. Semua berkawan satu didikuti gula batu. Dan semua berkawan pulang ke busur. Berjumpa ratu semut. Semua berkawan dua orang.
Dia baru sampai. Ni checkpoint yang ketiga tak silap eh. Berhenti dulu kumpul semua rider. Okay, sekarang rider Seroja eh. Cantik nah rider Seroja. Di bawah bimbingan Haji Jeb. Ha, itu coach daripada Zimbabwe. Isi eh. Tokey Jungle dan tu Tokey Insurance alias agensi. Dan ni grup Meroket dan lain-lain daripada Kuantan. Ni wakil daripada Temeluh, grup Abah eh. Hai, sekarang kita berhenti dekat Belengu. Maklumat, sekarang kita berhenti di Belengu, Kampung Belengu. Kampung Pak Haji kawan kata. So, sekarang kita berhenti di sini. Okay, ini suasana, checkpoint yang tiga. Kayuhan ni tak ada laju mana pun, tak jumpa. Dah santai. So, okay. So, Kak Long. Ha, kecoh kat belakang. So, mileage sekarang. So, mileage baru 19 daripada rumah 7 km. So, bermakna kat sini baru 12 km lah. 12-13 km macam tu. So, sekejap lagi kita akan mula balik kayuhan. So, nanti kita jumpa lagi. Okay, bye. Bye. Tersembam kan. Ingat lecak dia. Nak elak lecak ni atas atas tebing. Masuk dalam gaul. Basket Dr. Hada. Sorang tak lalu. Nanti dalam video aku. Hai. Baru sampai dekat checkpoint yang ke berapa ni? Keempat. Berhenti kejap. Tunggu kawan-kawan yang lain sampai. Baru lepas mendaki bukit apa? Bukit Nangka eh? Lebih kurang macam tu. So mileage baru 16 km. Lagi 70% untuk ke finishing. So inilah suasana kat checkpoint 4. Ramai lagi tak sampai. Ni kat puncak bukit Nangka eh. So kita buat muramah sikit dengan rider-rider pro CIMB. Kita ada pro CIMB. Ada 3 orang pro CIMB baru balik daripada Jamboree Mersing. Seorang frame patah, seorang lagi kecewa kerana tak dapat follow Bojo system. Then rider Terengganu ni agak terpencil sikit. Tak tahu apa dia punya status. So ni belakang saya ni rider Jengka eh. Yang kawan tu yang pakai baju Adidas baru beli carbon Twitter. Harga mampu milik RM4,000 je. Ah, yang tu wakil daripada CTBC Badminton Club. Club saya eh. Abang botak, saya pun botak, semua dah tumbuh rambut sikit. So kita buat interview sikit. Bukit Nangka. So siapa yang lepas sikitnya. Tapi ada lagi dua bukit lah. Bukit, Bukit Kopigo dan Bukit Sampah. Okay, apa? Bertambah lah untuk menghadap melalui nak climbing lagi. Okay. Kopi O tu kini checkpoint masa haram itu. Kita tim Temeluh sediakan kopi O dan ubi kayu rebus. Suggestion Kak Long pada rider-rider yang akan datang untuk join kalau ada Jamboree lah. Itu rider sila cuba track. Best eh? Best. Memang okay. Puas. Barulah nama rider. So ada ucapan untuk Abah punya tim? Kami kini mengadu-adukan rider-rider itu mana yang ingin mencubalah. Maksudnya kalau rasa nak dapat lesen track Temeluh, cubalah track ni.
insya-Allah kuati. Jatuh tu biasa. Kak Long pun jatuh semalam. Tapi mana? Tak boleh. Ha, oh, semalam masuk biasa. Track berair semalam? Ah, track. Mana tu? Itu track Telapi. Oh, best tu tengok. Itu lagi bagus. Bukit lagi tinggi pada ni. Yeah. Ha. Okey. Okey. Tu suggestion untuk track yang kedua lah di Temeluk. Okey. Kalau betul-betul rider dan kita Pahang ni datang sini. Tapi kita ada thank you to rider luar lah, maksudnya dari JPJ KL. Mana rider JPJ tu? Kak Long. Tuan Tuan Mus. JPJ KL. Oh, tu kan. Buat ucapan ni, mainlah sini. Ha, cepatlah. Bayar. Dia berbayar. Berbayar, tak bayar. Ada rider di luar yang sudi datang tu kat Long. Terima kasih banyak macam tu. Tuan JPJ dari Rawak. Okey. Dia pernah lalu track ni 2014 tu, ada metro. Dia join sekali. Ni track yang Anwar Manan jatuh. Oh, Anwar Manan? Anwar Manan jatuh. Tahun bila? 2014. 2014. Itu kat Long muda lagi lah. Nombor 12. Per 20 peserta okay. Perempuan. Sekarang ni Kak Long umur berapa Kak Long? Oh, dah 41 lah. 41, okey. Alhamdulillah lah. Veteran eh? Super Mama. Super Mama, okey. Okay. Jumpa lagi Kak Long. Jumpa lagi. Sekarang tengok siapa yang lulus Bukit Kopi O kan memang tabik lah. Yang okay. Bukit tadi maksudnya. Okay. Ada yang bawa fake tadi. Okey, terbaik Kak Long. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Ni wakil daripada Temeluh. Bang, video lah. Komen sikit lah. Bukit tadi. Mati eh? Ha, mati. Best tak? Memang best lah. Best eh? Bukan bukit gunung. Okay lah. Video dia. Apa? Bukit Apek.